adik kakak, ketemu lagi ya dengan saya. Oh ya, saya mau ngasih tahu nih, kemarin nama channel saya kan Ukti Tutut ya. Sekarang ganti ya menjadi Tutut in Cute. Selalu dukung ya channel saya dengan cara like, subscribe, dan share. Nah, sekarang saya akan masak tumis ayam buncis. Di sini bahan-bahannya yaitu ayam yang sudah saya potong-potong dan saya rebus ya sebentar saja tadi saya motongnya. Juga saya menggunakan kacang buncis tentunya dan juga ditambahin dengan kecambah. Untuk bumbu-bumbunya saya menggunakan cabai besar diiris-iris, bawang merah, bawang putih, jahe, dan serai. Tidak lupa dengan penyedap rasanya ya, saya selalu setia dengan menggunakan Masako rasa ayam. Oke, bagaimana caranya? Ikutin ya. Dahulu kita panaskan minyak gorengnya ya. Sudah panas, kita masukkan bawang merahnya. Oh iya, untuk jahe dan serainya cukup kita geprek saja ya. Cabenya. Kita masukkan ayamnya. Aduk lagi. Sekarang kita masukkan buncisnya. Sekarang kita masukkan penyedap rasanya. Tambahin gula ya, cukupnya saja. Oke. Kita aduk lagi sampai rata. Terakhir kita masukkan kecambahnya ya.
aduk lagi sampai rata dan sampai ditambahnya melayu, nanti baru kita angkat. Tambahnya ini sebentar saja ya, kita bolak-balik. Kita pindahkan ke tempat ya. Masak tumis ayam buncis ini sangat praktis sekali ya. Bumbunya juga mudah didapatkan, bahannya juga mudah didapatkan. Kalian sehat, ada buncisnya, ada kecambahnya. Oke, jangan lupa dipraktekin ya di rumah. Nah, sekarang sudah siap disajikan ya tumis ayam buncisnya. Selamat menikmati dan jangan lupa di rumah dicoba resepnya ya Bunda, Abang, Adik, Kakak juga. Dan jangan lupa selalu dukung channel saya Tutut MQ dengan cara like, subscribe, dan komen. Juga share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.